Guys, hari ini hari apa? Hari ini hari? Hari Sabtu. Bukan cuma itu aja. Hari ini hari Setsubun. Setsubun. Hari Setsubun. Aku bikin Eroi Maki. Bukan. Epo Maki. Eroi. Eroi itu Eroi. Aku bikin dua. Ini dalamnya ada apa yuk? Salmon, tuna, ada telur ikan. Nah, terus ada udang juga. Semuanya kayak mahal-mahal ya? Ya, namanya juga Setsubun kan. Setsubun itu kan pergantian musim ya, dari musim dingin ke musim semi. Tapi itu sekarang, dulu. Ya, sekarang dingin banget loh. Tapi masih itu dulu. Masih musim dingin. Itu zaman dulu. Oh. Nah, karena ada perubahan cuaca, perubahan iklim kan, ya akhirnya makin mundur kan musim dinginnya. Iya. Makin mundur. Kalau sekarang tuh sampai ke bulan April ya musim dingin tuh. Seberapa hari ada hangga, tapi iya masih dingin. Ah, ini jatuh sayang. Cakep ya, ini tapi. Kelihatan ya dalamnya. Ini ada ikan juga dalamnya. Oh, ikan lu ya? Emang ikan sayang. Salmon kan ikan. Ikan roe kan? Iya, ikan roe itu ikan mentah. Iya, mentah-mentah. Tapi di sini ada unagi juga. Unagi juga? Ya, unagi. Jadi kalau makan itu dulu ada ceritanya. Kamu tuh suka aja ini. Ya soalnya jatuh sayang. Maskinya berantakan loh. Ya, soalnya di sini kelebihan dia sendiri tuh. Di sini yang kelebihan. Ini yang kelebihan tuh. Oh iya iya. Tuh, keluar iya, gini iya kan? Iya iya. Yang iya masukin iya aja gini. Gak apa-apa, yang penting intinya adalah makanannya. Bekas ini ya sayang. Kamu kayak bekas, apa ya? Bekas sushi supaya kelihatan bagus. Iya. Ini kayak kita beli di luar mahal gitu. Kelihatannya mewah ya? Iya. Kalau ada itu. Ini kan kalau aduh jatuh lah. Aduh. Nanti kalau ada ini tuh kelihatannya lebih mahal gitu. Bahan-bahan kayak gini kan ya terbuat dari styrofoam. Kalau kalian beli sushi gitu iya di supermarket atau yang bawa pulang, dicuci bisa dipakai lagi. Iya, simpan aja ya. Dipakai buat ini, Setsubun. Itu dari mana? Ini dari supermarket juga. Biasanya kalau kita beli sushi itu ngambil wasabi sama shoyunya agak banyak, soalnya aku suka wasabi yang dari Supa, aku enggak tahu kenapa. Kalau yang beli sendiri itu beda. Mungkin karena gratis. Rasanya gratis itu enak ya. Indonesia banget. Kalau gratis enak. Ini Mirjan. Iya. Gimana makannya sayang? Iya. Mirjan pasti penasaran. Kita pegang gini aja ya. Tapi gimana makannya coba? Tuh. Ada apa gitu? Tuh dia penasaran pasti. Iya pasti. Oh. Gimana? Gue juga bingung. Iya. Tuh dia udah manjat-manjat sayang. Manjat-manjat. Kamu mana HP-nya? Coba cek dulu deh. Kita arah makannya. Di Eroi Maki itu kan biasanya ada arah makannya. Oh. Tohokuto. Berarti timur sama utara. Timur sama utara, timur. Timur sama utara kan begini kan? Iya. Nah, berarti arah sana. Apa sih namanya? Aku juga lupa deh. Iya, gimana sebutannya ini? Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau Inggris gimana? Kalau bahasa Inggris itu berarti northeast. Northeast. Hah? Yaudah pokoknya, pokoknya ini utara deh, ini timur deh, nah di tengah-tengah sini kan? Iya. Iya kita lihat arah itu sambil makan kan? Oke. Kalau tiap tahun ganti kan arahnya kan? Ganti. Tahun lalu arah mana? Gak tahu. Nah, berarti makannya begini deh? Ya begini. Gimana kalau pegang? Ya aku juga bingung gimana makannya. Ada Mirjan. Ntar dia penasaran banget. Cuma ambil dulu deh satu. Iya satu. Inilah kalau punya anak ribetnya. Iya makan barangnya agak susah ya. Ambil satu. Katanya waktu makan kita nggak bisa ngomong deh. Oh gitu? Iya. Makannya? Makannya? Iya. Satu. Dua. Tapi nggak boleh ngomong loh ya? Nggak boleh. Sampai habis. Iya. Bukan. Nanti kalau aku mau minta wasabi aja. Ayo satu, dua, tiga. Gak boleh, Mam. Kamu kenapa? Kasih udah.
bilang aja sayang. Jatuh. Aduh. Aku mau pakai wasabi sayang. Gimana isinya? Aku mau wasabi. Ya aku juga mau. Kasih sayang. Gak bisa ngomong susah. Susah ngomong. Susah banget ini. Kalau sama anak kecil susah banget ini makanya. Iya. Banyak banget ini isinya. Ini kayak doa ini loh. Iya, ini berdoa supaya setahun ini lebih maju gitu. Oh gitu? Jadi ceritanya makan ehomaki itu apa maksudnya sayang? Ya, enggak, maksud aku makan ehomaki itu kan kan ada yang uni-uni itu apa bedanya sayang? Zaman dulu ada banyak penyakitan. Jadi semua yang ada yang buluk. Oh, ada yang buluk. Itu jadi kayaknya sebutin iblis gitu. Jadi kita bilang go away iblis gitu. Oh. Ya, musti. Sama kacang busuk. Ah, kacang busuk? Okay, kacang kacang itu apa? Kacang penyulai. Iya, iya. Pakai itu. Itu ntar kita lakuin juga kan? Tapi itu pada malam. Ah, malam. Terus kita makan kacang penyulai berapa biji gitu. Itu umurnya. Sama umurnya. Jumlah kacang penyulainya berapa biji tergantung umur gitu. Tapi dan tadi aku dengar cuma kacang penyulai doang kan? Hubungannya sama sushi ini apa? Artinya itu kita makannya hari di sini nih. Uninya datang dari sana gitu. Bukan. Itu jadi beda. Kita jagain. Oh beda. Beda. Oh beda. Beda. Oh berarti yang uni cerita uni sama kita makan itu beda. Homagi ini beda. Oh. Sepertinya nggak datang. Ini semuanya atau apa? Enggirai. Fortunenya gitu. Ya. Fortunenya bagus. Tahun ini lebih baik gitu. Iya. Terus kalau kita potong, itu rezekinya juga terpotong gitu. Iya. Jadi semuanya kita nggak potong, walaupun agak susah kan. Walaupun kerjaan kita susah, kesulit apapun gitu, harus semangat kayak makan ehomaki ini gitu. Supaya rezekinya maksimal gitu, nggak terpotong. Apa nyaku udah kan? Ini sih. Mana suhunya? Nggak ada lagi. Berarti supaya nggak terpotong, nggak boleh gigit teh, langsung aja masuk semua. Oh jadi, aku kira ceritanya kita makannya ehomaki panjang kan, isinya macam-macam kan. Kita lihat arah sini, soalnya tahun ini ada uni datangnya dari arah sini, jadi kita jagain terus gitu. Bukan. Jadi kita nggak boleh pergi kemana-mana kan, kita nggak boleh masak, jadi kita makan ehomaki aja. Soalnya kita tunggu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh pergi, nggak bisa ngomong kan, cuma makan doang gitu. Pas lapar makan lagi gitu. Takut iblis ya? Iya, takut dateng kan, kita jagain terus. Nah, supaya apa nutrisinya tercukupi, kita makan sushi, makan daging, ada sayurannya, ada ketimun gitu. Enggak. Bukan begitu. Bukan. Habis! Sayang, habis. Cuyanya mana? Habis sayang. Kamu mau? Mau, tapi ya gak apa-apa. Tapi enak loh ini. Enak. Seriusan? Enak banget. Begitu dia ceritanya ya. Berarti cerita yang benernya itu ehomaki sama yang lempar-lempar ini nih, biji ini nih, nih. Ya, sayang ya. Lempar-lempar begini nih. Eh, kita makannya sejumlah umur kita. Terus kita lemparnya berapa banyak? Berapa banyak? Oh, gak apa-apa, bebas. Gak apa-apa. Ini nasi yang merah. Nasi merah. Kepalanya merucuk sampai ada nasinya, sayang. Nasi ya? Iya. Tuh. Ini kalau rambutnya begini, nah, gak boleh dipegang juga, harus makan begini sayang. Kalau kena rambut. Jadi kamu udah mengerti ya? Bedanya Jepang. Bulan 2 tanggal 3 kita makan Eroimaki. Eroimaki. Eroi namanya, soalnya kenapa? Tadi kan bentuknya berantakan kan? Itu kayak daging-daging kan? Gak ada bajunya gitu. Telanjang bulat gitu, jadi Eroi Maki. Intinya ayo, kita makan. Ayo kita makan. Makan ini kacang kedelai yuk. Ini yuk. Ini harus nunggu malam. Gak apa-apa, sebenarnya ya tunggu malam. Buang ke mana? Buang ke luar.
terus kita ngomong bami wa soto, fuku wa uchi. Oh, bami wa soto, dede wa uchi. Kenapa? tapi soto itu keluar kan? Iya, yang jelek-jeleknya di luar, yang baik-baiknya di dalam. Iya, gitu-gitu. Terus nanti di luar siapa yang ngobrolin sayang? Ya mungkin ada burung gitu. Sayang, jangan di luar nih, ntar diomelin. Serius kan? Di dalam aja udah. Nanti dihitung sambil makan sambil buang kan? Iya. Soalnya kalau di luar takut diomelin itu tetangga sama yang ngurus apartemen ya. Iya ya. Oke. Di situ aja ya. Iya di situ ya. Nanti kamu yang beresin ya. Aduh. Makan dulu atau lempar dulu? Lempar dulu. Lempar dulu. Iya. Ayo. 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 Ya. Onimo. Onimo. Soto. Ini ya. Bisa. Oh yaudah. Ya. Ayo. Ini mas, kita. Tuh kan kamu kurang kencang. Oh. Nanti diambilin merek yang lagi tuh. Oke. Harus kencang ya. Iya. Ini mas. Bukan gitu saya. Bukan gitu kan. Bukan. Mami wa soto. Dedi wa naka. Mami wa soto. Tuh kencang. Mantul. Aduh. Ayo, mami wa soto. Dedi wa naka. Dedi wa soto. Dedi wa naka. Soto. Nih, nih, bareng aja. Nih, nih. Ayo. Gimana? Aku lempar kamu. Sama lah ya. Dedi wa soto. Ayo kesini, kenapa? Ini deh. Dedi wa soto. Kenceng ah, ada tinggal. Sudah. Wah. Sudah uci. Oh. Ayo, sudah. Oh. Ya, satu. Yang benar yang mau lemparnya. Sudah uci. Oh. Ayo, satu. Oh. Sudah tiga. Uci. Ayo, sudah. Betul. Kamu apa biji? Oh, makan. Enggak. Aduh, ini soto. Oh. Oh, kamu. Nah. Pintar ya? Pintar apa? Ya, soto. Saya kamu lempar tangan kamu malah lurus apa? Oke, ini soto. Oh. Ke sana. Oh, ini. Gimana? Apa? Senyum. Budayanya jadi berubah sayang. Benar ya. Maniha, soto. Ah. Ke sana. Kamu lemparnya kurang jago ya. Oke. Maniha, soto. Orang kamu. Maniha, soto. Acaranya jadi berubah. Benar ya. Maniha, soto. Gimana? Aku juga mau. Kamu mau juga sini aku lemparin. Iya. Nah, menyokne. Kamu jago kan? Jago lah. Lihat sini dulu, apa biar atas? Emang ada yang jatuh dari atas? Dia aja ketawa tuh. Lihat dulu aku lemparnya kemana, gak apa-apa aku lihat dari atas. Oni wa soto. Deket ya? Mami wa soto. Pintar. Kebetulan itu ayo lagi. Ayo. Mami wa soto. Lagi saya. Ayo. Mami wa soto. Kamu mundur dikit, deket banget nih. Oh, iya, iya. Pengen banget deket-deket sama aku coba. Oh iya. Sebenarnya aku cinta sama kamu. Mami wa soto. Udah. Lagi. Mami wa soto. Ada giginya. Kena gigi. Giginya. Kena gigi. Allah. Emang ada giginya. Nanti kurang. Mami wa soto. Ah, giginya.
Gizi apa bijinya? Mami wa soto. Aduh. Berarti kamu kebetulan tadi. Bukan, hidungnya terlalu tinggi. Gini aja gimana? Nah, oke. Buka aja kamu buka, biar aku yang lempar. Buka mulut ya. 1, 2. Ah, 1, 2, 3. Yaudah, aku masuk bilang ya. Hah? Harus bilang, ini masuk. Yaudah, ayo. Ini mainnya apa ya? Ayo, buka. Mulutnya buka. Mami wa soto. Oh, yeay. Lagi-lagi. Ini bukan kamu yang jago nangkepnya, aku yang lemparnya jago. Aduh. Ya, ya. 1, 2, 3. Oh! Aku yang jago kebetulan udah 2 kali. Kalau 3 kali berarti bukan kebetulan ya. Oke, oke, oke. Oh, ayo lagi yuk. Ayo. Tuh. Apaan sih kamu? Huh? Itu susah sayang kalau kamu mulutnya jadi kecil. Mami wa soto. Ah, hai, ini. Saya buka. Mami wa soto. Hai. Mami wa soto. Oh. Ya. Hai. Iya, aku enggak kebetulan berarti lagi. Aku mau. Ya, ntar pasti kamu kemana-mana. Masuk ke hidung aku. Ah, satu lagi. Enggak. 1, 2, 3. Sakit kepala. Beri jam dia ambil mana? Cepat banget dia. 1, 2, 3. Lagi. Cepat. Lagi. Cepat. No. Nggak jadi cepat. Ayo lagi. Ayo. Lagi. Oh, oke. Okay. Itu deket banget coba kamu. Oh iya. Bukan gitu saya, pelan-pelan ya kamu buka. Di dalam mulutnya kejam banget ya. Iya maksudnya pelan-pelan. Kalau untuk aku pakai kacamata, kalau enggak udah kena mati. Ah, iya, ya. Oh, dikit lagi. Ah, dikit ya. Mami wa soto. Mami wa soto. Mami wa soto. Mami wa soto. Masuk. Udahannya beresin yuk. Ayo. Kamu beres-beres ya. Asik ya si semua itu. Beres-beres ya kamu.